Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Retno Dewi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Halo guys, ini saya hari-hari terakhir di Hong Kong ya. Karena nanti malam saya sudah pergi ke bandara dan pulang ke Indonesia. Sebenarnya saya berat banget ya ninggalin Hong Kong ya, gajinya besar. Tempat mainnya banyak, tapi saya harus pulang ya. Saya kangen keluarga dan saya harus transfer pengalaman saya, motivasi saya kepada adik-adik saya yang ingin proses ke Hong Kong dan Singapura ya. Jadi kita take enjoy aja lah, kan udah kangen juga ya sama keluarga di Indonesia. Ya alih profesi lah, mungkin jadi ibu dan jadi istri seseorang. Amin. Aduh, kapan ya seseorang menghampiriku dan melamarku? Maunya gitu ya guys ya, barangkali ada jodohnya di usiaku yang sudah tidak muda lagi. Gak apa-apa ya guys ya, promosi ya guys. Ya ini di daerah di taman ya, di taman di daerah Norpoint ya. Saya lagi olahraga, menikmati hari-hari terakhir lah di sini di Hong Kong ya, sama teman-teman. Dan saya nanti selfie-selfie deh di sini ya. Menikmati kenangan indah di Hong Kong. Ya, Hong Kong telah memberikan banyak pengalaman, mewujudkan mimpi-mimpi saya dan harapan-harapan saya, dan tiba saatnya saya harus pulang ke Indonesia. Ya. Di Hong Kong ini ya, kalau pagi-pagi ini warga Hong Kong memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong dengan gratis ya untuk berolahraga. Nah, seperti ada di belakang saya ini warga Hong Kong sedang berolahraga. Ini tamannya bagus dan masuk ke sini juga gratis ya. Ini ada playground untuk anak-anak bermain juga, semuanya disediakan dengan gratis. Pokoknya banyak tempat-tempat main di Hong Kong itu gratis saja ya. So, sebagai orang yang kerja di Hong Kong itu sangat membantu ya, sangat happy ya. Kita bisa main-main di Hong Kong dengan happy lah gitu. Jadi irit gitu ya, banyak tempat yang gratis gitu ya. Sebenarnya harus pakai masker ya, tapi karena saya lagi ngonten, saya pak maskernya. Ini teman saya lagi olahraga, teman-teman saya Indonesia lagi olahraga. Saya mau pulang ke Indonesia, iya. Oh, sukses ya kak. Amin. Sebenarnya saya masih kangen ya. Enak ya di Hong Kong, gajinya besar, tempat mainnya banyak ya, tapi saya harus ada pulang. Liburnya juga. Ada liburnya juga. Kita boleh libur dan tidak dipotong ya. Justru kalau kita libur, kalau kita tidak libur dibayar sama bos kita ya. Tapi kalau misalnya jenuh di rumah ya kita libur lah, ketemu teman-teman dan bermain-main ya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video saya sampai usai. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.